keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah kita umatnya yang senantiasa taat mengikuti semua ajaran-ajaran beliau. Termasuk sunnah yang besar itu adalah Bapak Ibu adalah menikah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, an-nikahu sunnati. Menikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Faman ragiba an sunnati, barang siapa yang melalaikan sunnah ini, tidak memperdulikan sunnah ini, padahal dia mampu untuk melaksanakan sunnah Nabi menikah ini, falaisa minni, maka bukan golongan kami. Selamat datang Pak Kepala Desa. Dan silakan Bapak-bapak yang sedang bersantap. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, aparat desa, semua yang hadir, bil khusus kedua orang tua daripada kedua mempelai yang hari ini juga ikut memberikan restu duduk bersama di tempat ini. Dan wabil khusus lagi saya diminta untuk memberikan nasihat perkawinan. Nasihat perkawinan ini tentu yang lebih baik itu adalah dari orang tua. Orang tua memberikan nasihat kepada anaknya yang akan menikah. Karena orang tua kita ini sudah lebih berpengalaman. Mereka sudah mengikuti yang namanya asam manisnya berumah tangga, ya. Apalagi kedua orang tua kita ini. Kalau saya pun masih muda, baru 18 tahun menikah. Jadi untuk memberikan nasihat ini ya, apa yang selama 18 tahun ini saya alami, itu saja. Tetapi kalau untuk lebih dalamnya, bagaimana berumah tangga, bagaimana menghadapi istri, bagaimana menghadapi suami, tentu orang tua kita. Maka saya sarankan kepada adik berdua ini, setelah ini silakan datang ke orang tua masing-masing, belajar bagaimana tata cara berumah tangga yang baik. Saya secara umum saja, mohon maaf mungkin acara ini dipercepat karena saya setelah ini langsung ke Pelawa, ada takziah. Jadi malam ini dua memang acara. Jadi saya minta tadi memang dipercepat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah resepsi pernikahan yang dirahmati Allah, nikah adalah sunnah. Kalau nikah adalah sunnah, tentu ada ajaran-ajarannya, ada tata caranya. Maka Nabi mengatakan, ya ma'asyara syabab, wahai anak-anak muda, manistata'a minkumul ba'ah, kalau kamu sudah sanggup, al-ba'ah, ba'ah ini pak, kesanggupan. Jadi seorang laki-laki yang disuruh menikah, yang disuruh untuk meminang itu seorang laki-laki, ya, kemampuan itu berasal dari laki-laki. Ketika seorang laki-laki sudah cukup umurnya, karena sekarang di Indonesia menikah di bawah umur dilarang, Bapak. Kalau sudah cukup umurnya, kemudian berikutnya istita'a ini adalah mampu menjalani kehidupan berumah tangga, sehat lahir dan batin. Orang berumah tangga itu dibutuhkan dua, sehat lahirnya, sehat batinnya. Tidak mungkin kita mau menikah dengan orang yang terganggu batinnya, terganggu pikirannya. Maka pernikahan ini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Kata Nabi, kalau kamu sudah mampu untuk menikah, sudah punya kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, hendaklah kalian menikah. Kalau belum mampu menikah, kata Nabi, apa yang dilakukan? Kita berpuasa. Bukan berarti berpuasa itu orang yang belum menikah, anak-anak muda yang sudah mau menikah belum mampu berpuasa terus setiap hari. Jangan disalahartikan. Maksud berpuasa di sini ini puasa daripada menahan syahwat. Puasa matanya dari melihat hal-hal yang belum halal, agar supaya dia punya diri terjaga. Banyak anak muda yang sudah punya keinginan besar untuk menikah, tapi apa daya, belum punya kemampuan. Maka Nabi ajarkan berpuasa.
berpuasalah kamu. Berpuasa di sini karena dengan berpuasa insya Allah terjaga kita. Berikutnya yang perlu diperhatikan oleh kedua mempelai ini, ibadah paling lama, ibu, ibadah terlama. Kalau sholat paling cuma 5 menit, puasa paling cuma 30 hari ibadahnya, haji 40 hari pulang pergi. Apalagi ibadah yang paling panjang itu adalah menikah. Maka dibutuhkan ilmu yang memadai, bukan cuma atas dasar suka, atas suka, suka antara apa, satu suka langsung kita menikah. Tidak didasari oleh ilmu. Maka ilmu menikah ini banyak, bapak-bapak, ibu-ibu. Di situ ada hak seorang suami, ada hak seorang istri, ya. Dalam buku nikah coba kita lihat, kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istrinya. Seorang suami ketika dia sudah berencana, sudah gabiltu, sudah menerima pernikahan, maka secara mutlak dia harus memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah lahir dan nafkah batin. Oleh karenanya nafkah lahir insya Allah semua bisa, nafkah batin semuanya bisa. Tetapi yang sangat-sangat diperhatikan seperti yang saya sampaikan tadi, pernikahan adalah ibadah terlama. Jadikanlah pernikahan ini menjadi ibadah kita. Adik nanti ketika bekerja, yang laki-laki, suami ini ketika bekerja mencari nafkah, niatkan mencari nafkah itu untuk menghidupi istri. Menghidupi istri. Maka setiap tetesan keringat adik nanti mencari nafkah untuk menghidupi istri, insya Allah nanti punya anak, itu dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan 30 tahun kita menikah, 30 tahun ibadah sama Allah. Kenapa? Karena kita bekerja mencari ridha Allah. Berikutnya istri, mungkin nanti akan menjadi istri rumah tangga, memasak untuk suami, mencuci untuk suami, melayani suami. Maka semua tenaga yang dia lakukan itu, tenaga yang dia keluarkan itu dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai malam ini insya Allah dan seterusnya, adik kita berdua ini tercatat sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Namanya pernikahan, bapak, pernikahan siapapun dia, baik pejabat, orang biasa, bangsawan, semua pernah merasakan suka dukanya berumah tangga. Bu, bu, saya mau tanya, tidak ada orang berumah tangga tidak baku marah? Tidak ada, ya. Pasti ada hal yang memicu orang itu bertengkar dalam rumah tangga. Bertengkar dalam rumah tangga itu biasa. Yang tidak biasa itu kalau bertengkar langsung lari, pulang ke rumah suami, pulang ke rumah papa, pulang ke rumah mama. Ini yang tidak biasa. Tidak ada pernikahan yang tidak pernah terjadi seperti ini, pak. Satu-satunya pernikahan teraman, nah ini, pernikahan teraman sepanjang sejarah manusia, siapa? Pernikahan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Orang tanya, Ustaz, kenapa pernikahan paling aman Adam dan Hawa? Karena Adam dan Hawa tidak punya mertua dan tidak punya ipar, betul? Adam dan Hawa menikah tidak punya mertua, tidak ada mereka punya mertua, tidak ada ipar, aman. Sekarang ini dalam kehidupan berumah tangga ada mertua. Bagaimana caranya kita berhadapan dengan mertua? Bagaimana perasaan kita ini menjadikan mertua itu bagaikan orang tua kita sendiri? Belum lagi ipar. Banyak rumah tangga hancur sekarang ini, banyak juga campur tangan mertua dan ipar. Mudah-mudahanlah kedua orang adik kita ini dalam mengarungi rumah tangga ke depan, insya Allah jadikan mertua itu sebagai orang tua kita sendiri, jadikan ipar itu sebagai saudara kandung kita,
insya Allah aman. Seratus tahun belum punya anak, tetapi dalam menunggu anak ini Siti Sarah sabar. Siti Sarah tidak pernah mengeluh, berdoa pada Allah. Jadi nanti kalau rumah tangga, seandainya rumah tangga ini nanti Allah tunda kasih anak, aman-aman saja. Karena Nabi Ibrahim saja menunggu anak itu lama, sekarang tidak, baru 3 tahun menikah, belum hamil-hamil sudah bikin keputusan, saya mau cerai, saya punya istri. Kenapa? Nalalu mandul, belum tentu istri yang mandul, barangkali ente yang lobet. Saya kira begitu ya. Sekarang langsung ambil keputusan, ikuti bagaimana pernikahan antara Siti Sarah dan Nabi Ibrahim ya. Yang terakhir, wa alli bainahuma kama allafta bainan nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Contoh pernikahan yang terhebat, Pak, adalah pernikahan antara Nabi kita Muhammad dan istri-istri beliau. Saya mau kasih sebagai terakhir. Dalam pernikahan tidak ada istilah yang seperti saya sampaikan tadi, tidak marah. Tidak ada masalah, tetap ada.
Bahkan istri-istri Rasulullah pernah demo sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini kekasih Allah, tetapi istrinya marah sama Nabi. Tetapi tidak langsung bilang, kenapa kau marah saya ini Nabi, tidak. Ya, jadi perumah dalam rumah tangga itu akan terjadi seperti itu, bapak-bapak. Ada namanya cemburu. Cemburu tanda cinta. Satu, sebagai akhir, karena saya mau pipil awat azia. Kata Nabi, surga itu adalah tempat orang beriman. Surga itu dicium baunya perjalanan masirata sabaina marrah. 70 tahun perjalanan, Pak, sudah dicium bau surga. Sudah dicium baunya dari 70 tahun perjalanan. Tapi kata Nabi, ada satu manusia, satu kelompok manusia tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, Pak, cium baunya tiada. Jangankan mau rasa surga, baunya saja tidak dapat. Siapa itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan ad-dayus. Apa itu ad-dayus? Tidak akan mencium bau surga laki-laki, suami yang tidak pernah cemburu sama istrinya, Pak. Hati-hati, ini buat orang laki-laki ini. Tidak pernah dia cemburu istrinya. Mau istrinya mau apapun yang terjadi, mau pulang jam 1, jam 2 malam, tidak pernah dia tanya. Ya, betul-betul istrinya dia lepas begitu saja. Istrinya itu glowing, apa itu namanya yang dipakai-pakai di muka itu, skin care. Tiap saat skin care, dia tidak tanya, untuk apa kau skin care tiap saat? Tidak pernah dia tanya istrinya. Berarti dia tidak cemburu sama istrinya. Cemburu itu boleh, nanti saya sampaikan sama adik-adik ini. Dalam rumah tangga cemburu boleh, tapi jangan kelewat batas. Kalau suami tidak pernah cemburu lagi sama istrinya, tidak mencium bau surga. Tetapi kalau suami sok kelewatan cemburu, berbahaya juga. Biar istri pikir jadi ikut terus. Kalau perlu pakai CCTV. Di CCTV, kemana di pipi? Ini bahaya juga. Jadi cemburunya itu ada tempatnya. Cemburu ada tempatnya. Insya Allah, kalau dengan cara begini, mudah-mudahan Allah berikan rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita ini pengantin lama, sepulangnya dari tempat ini juga dapat pelajaran. Pengantin tua, ini kan pengantin baru. Kita doakan bersama-sama, semoga pengantin baru kita ini Allah langgengkan rumah tangganya, amin. Allah berikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Allah berikan mereka keturunan yang soleh dan soleha, insya Allah. Terima kasih, ini saya bisa saya dapat saya sampaikan pada nasihat perkawinan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya langsung pamit, tidak sama-sama dengan ibu-ibu bapak-bapak. Langsung pamit, saya mau ke pelawat. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.